Assalamualaikum semuanya. Pernahkah Anda perhatikan gaya berjalan Presiden Rusia Vladimir Putin? Gaya jalannya agak aneh dan janggal, dengan tangan kanan yang tampak kaku, namun tangan kirinya berayun dengan lincahnya. Apakah karena Putin seorang master judo? Jawabannya ternyata bukan. Gaya berjalan Putin itu disebut dengan clearly reduced right-sided arm swing. Ayunan lengan kanan yang secara jelas dikurangi. Demikian menurut hasil studi para neurolog ahli saraf dalam jurnal kedokteran Inggris Raya pada 2015 silam. Para ahli saraf menemukan fakta bahwa gaya berjalan Putin itu bukan gaya berjalan alamiah manusia. Jadi di mana sebenarnya Putin mempelajari gaya berjalan ini? Para peneliti menyimpulkan bahwa gaya berjalan Putin ini didapatkannya saat ia menjadi seorang mata-mata Badan Intelijen Uni Soviet, KGB. Gaya berjalan semacam ini biasanya dipelajari saat latihan senjata. Para peneliti itu mengatakan gaya berjalan Putin cocok dengan buku manual KGB. Menurut petunjuk buku itu, seorang agen KGB harus memegang senjata di tangan kanannya, badan condong ke kiri, dan bergerak cepat dengan kaki direntangkan. Hal ini menyebabkan kaki dapat bergerak lebih cepat. Putin memiliki karir 16 tahun sebagai mata-mata KGB di luar negeri, hingga ia meraih pangkat Letnan Kolonel di kemiliteran, sebelum memutuskan berhenti dari militer karena alasan ingin berpolitik pada tahun 1991.